Guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan, guys. Jerman. Ini sudah sampai mana sih? Udah Cirebon ya? Udah Cirebon belum sih? Ini udah Cirebon belum sih? Masih Indramayu. Gokil. Masih Indramayu, cuy. Kita lanjut lagi perjalanannya. Kita mampir pom bensin nih. Kita nyari pom bensin, mampir dulu. Nanti menuin bensin, plus nanti juga mau pipis. Aduh, udah pengen pipis banget soalnya ini. Oh, bumpingnya parah ini. Cirebon 30 km lagi. Masih jauh, cuk, 30 km lagi. Cimik tuh situ. Di sini udah mulai padat lagi nih. Ini motornya kotor, jadi berasa kayak berat banget loh. Ntar kalau udah dicuci baru dia ringan lagi. Bang, misi bang. Asli mudik ini mah. Kalau bawa barang-barangnya sampai atas itu asli mudik. Tot. Noe. Ini transformer ini jadinya ini. Woo!
ini doang udah. Aduh, bolo herek nih, bolo herek depan. Temannya Ujan maunya nih. Wah sayang si Ujan gak ikut. Masih mengarah ke kota Cirebon. Cirebon, Semarang. Pokoknya sih suwe banget. Harapan kita cari pom bensin dulu lah, udah gak karuan nih pengen pipis. Semoga aja gak penuh. Oke, kita lari bareng herek nih. Penuh gak nih? Penuh. Penuh, nggak rekomen penuh. Kayaknya pom bensin yang penuh semua sih. Batasannya mana nih? Yo, balapannya sama travel-travel nih jadinya nih. Ekstriman serem juga ya. Oke, di sini lampu merahnya dimatiin. Biasanya di sini buat start nih. Sampai ya Allah. Buset, katanya tadi 30 kilo, ini 45. Astagfirullahaladzim. Emang pelang gitu nggak bisa dipercaya dah. Parah.
bukannya berkurang makin bertambah. Oh, kita mampir ke Indomaret aja kali ya. Kita pinjam toiletnya. Masih kepengen lagi nih. Haruh. Full record jalur Cirebon ini nggak putus. Aduh, aduh, kita santai di sini ya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part keberapa ini? Ini kita udah di, ini udah di Indramayu dan mau lanjut lagi perjalanan ke Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perjalanan dimulai kembali. Tadi istirahat lumayan lama banget. Tadi ke toilet, makan. Maaf ya nggak puasa, kita nggak puasa batal gitu. Lemes banget tadi soalnya. Jadi nggak mau resiko, ya wis. Akhirnya kita pada buka puasa. Jadi hutang puasa ya, nanti diganti insya Allah. Eh wajib lah, harus diganti. Oke, okay, ini udah full squad. Ada Mas Zul, ada Rangi Silver, lupa gue namanya, sialan. Sama Pandut, sama Mang Dede yang gue balik ke Majenang. Nanti gue arahin lewat jalur ini, jalur Slawi. Oke, biar pada di depan dulu. Gunungnya kelihatan. Ini Gunung Selamat atau gunung mana ya? Oke, masuk. Pulang arah Purwodadi. Treknya jauh deh. Oke, RFC Silver masuk.
Malam gak bakal ngambil jalur. Sementara Mas Zul mimpin perjalanan. Aduh, dia pasti jauh banget itu. Gue nge-record lagi nanti ya. Ini gue ngehabisin baterai. Tadi sudah 50% sih. Tadi udah full track Indramayu. Set. Ini kita record jalur Cirebon. Ini udah masuk kawasan Cirebon sih. Masih padat banget loh. Tadi serat lama banget biar nyejukin mata, nyejukin badan. Pantures. Oh, ini kalau mata seger sih enak banget nih. Oke. Ada di belakang semua. Kita tungguin dulu. Kita tungguin. Oh. Malah yang nongol Bang Dede. Gokil. Jalur gede putar balik loh. Kaget aja emeknya. Untuk sementara Cime baru 3 kali ngisi. Pertama 64, terus 55, terus tadi terakhir gue ngisi 64 lagi. Oli samping baru habis satu botol, gue ngisi full. Terus ini gue ngisi full lagi. Untuk campurannya gue habis 300 mili. Termasuk irit sih gue pakai blok ini yang baru, daripada pakai blok yang buat NR kebut-kebutan.
bisa sampai 1 juta kali kalau balik. Soalnya kalau NR aja gue bisa habis full tank loh. Tapi yang ini aman sih. Soalnya PJMJ juga gue turunin nyesuaiin sesuai spek bloknya ya. Jadi emang gue bikin buat standar touring lah. Tapi kebut yo. Ayo. Empat, tiga. Banyak apa ya, orang-orang nyebrang mendadak loh. Jadi buat teman-teman yang lewat jalur sini tetap hati-hati dan waspada. Tegal berapa ratus kilo lagi nih? Mungkin ada kali 100 kiloan mah. Untuk mending istirahat deh. Ada beberapa orang bawa metiknya udah ngoleng-ngoleng, mobil juga ini ya ngoleng-ngoleng. Oke. Mazul on fire. Ya masih jauh banget loh baliknya Purwodadi. Woi. Hei. Balikin di Jawa Timur. Jawa Timur. Sigit Petet. Sehat. Oh. Mantap. Aduh. Oke, ini kita udah di Brebes ya. Gua kira tadi habis bensin. Ternyata gua salah persepsi. Tapi sebelum jalan, ini ada orang yang minta bantuan. Oli sampingnya dia bocor. Jadi rembes. Berbok ya? Oh, gas ya? Oh. Berarti ngong-ngong ya ya jelas. Jadi udah trouble nih. Yolah, undang-undang wae. Oh, istirahat lagi aja lah, capek gua. Majul telepon putar balik kita. Ya. Kelas dulu di sini nih. Slawi. Sampai nang ndi, Pak? Purwokerto, Mas. Oh, Purwokerto. Lewat jalur ndi? Larangan, Sugom. Oh, larangan, Sugom. Wis jere wis apik. Yo, iya wis di hotmic kok, Pak. Wis di hotmic dicor. Iki bareng iki mah jenang. Satu arah, cuman kok sampean Bumayu ke Purwokerto, ya. Lewat Dermaji. Oh, jalan lewat Sugom ini dalane bodol, Pak. Mending lewat Slawi.
Iya, Miki diinfokan aja re, dalannya bodol karo macet. Ini baru pertama kali lewat sini, ini terakhir. Aku cari ya.